jepret. Pengendara mobil ini justru memarahi petugas karena tak terima ditilang saat kendaraannya menerobos jalur Transjakarta di arah Kramat Jati, Jakarta. Namun polisi tetap memberikan surat tilang. Sementara itu hingga sore tadi sejumlah pengendara motor di Dan Mogot Cengkareng masih saja membandel masuk ke jalur Transjakarta. Padahal ini sudah hari kedua pelaksanaan sterilisasi. Ironisnya mereka keberatan dengan sanksi tilang sebesar Rp500.000. Ya nggak sesuai aja. Inginnya berapa? Ya standar lah, apalagi kita kan penghasilannya nggak sesuai. Emang mau ke jalur bakso mau kemana bang? Saya mau ke Tangerang bang. Pada hari pertama penerapan sterilisasi, Polda Metro Jaya telah berhasil menilang lebih dari 200 kendaraan. Tentunya kita juga mendorong Pemprov DKI juga untuk melengkapi fasilitas-fasilitas sarana-prasarana yang ada. Memang kemarin kita belum maksimal, masih ada pelanggaran-pelanggaran kita temukan dan ada sekitar 274 pelanggaran dilakukan penilangan. Dan kita lihat sendiri memang yang baru efektif ini ya, dari koridor 1 sampai 12. Namun demikian, denda Rp500.000 atau penjara selama 2 bulan rupanya tidak serta-merta membuat pengendara di Jakarta taat hukum. Tim Liputan MNC Media memberitakan.